dan Aquarius. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah cuaca dan perubahan cuaca. Maksud cuaca adalah apa yang berlaku di udara di sekeliling bumi, dan istilah ini digunakan untuk menguraikan semua fenomena yang banyak dan pelbagai yang boleh berlaku dalam atmosfera planet. Perbezaan tingkat pemanasan matahari di permukaan bumi memiliki perbezaan suhu dengan kawasan lainnya. Pantulan sinar matahari tersebut dan mempengaruhi suhu di kawasan tersebut. Daerah atau dataran yang tinggi akan memiliki suhu yang lebih sejuk berbanding dengan daerah atau dataran yang rendah. Hal ini terjadi kerana pemanasan dari permukaan. Pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi menyebabkan air-air yang ada pada permukaan bumi, baik di dataran maupun lautan, menguap dan termuat ke dalam udara. Udara bergerak dari daerah dengan tekanan udara tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah untuk mengisi ruang. Maka, udara bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang lebih panas. Udara yang bergerak ini disebut angin. Cuaca memang akan berubah dari masa ke masa, yang magicnya ada yang mampu memahami cuaca. Manusia telah mencuba untuk memahami cuaca setiap moment selama beribu tahun, dan syafumat sejak abad ke-19. Ramalan cuaca dibuat dengan mengumpulkan data kuantiti mengenai keadaan atmosfera semasa di sesebuah tempat tertentu. Menggunakan pemahaman saintifik mengenai proses atmosfera untuk menjangkakan cara atmosfera akan berubah atau di satu tempat. Terima kasih.